sebagian besar pasukanku sudah memasuki wilayahmu. Bagaimana, Tuan Matsumoto? Kukatakan sekali lagi, menyerahlah. Dengan begitu, tidak ada lagi pertumpahan darah di antara kita. Tapi, Tuan, walaupun kita sudah berhasil menumpas sebagian besar pasukan Tuan Matsumoto, sepertinya kita tidak bisa mengalahkan seluruh pasukannya. Karena mereka terlalu kuat untuk kita. Atau bagaimana kalau Tuan Matsumoto bergabung denganku? Dengan begitu, kita bisa berbagi daerah kekuasaan bersama. Ingat, kau masih memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil. Nyawanya ada di tanganmu sekarang. Jadi, harap pikirkan ini baik-baik. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, aku tidak terlalu suka dengan penawaran ini. Karena hal ini dapat melemahkan kekuasaanku. Tenang, Tuan. Tuan yang termakan dengan kata-katanya. Walaupun kekuatan pasukan kita telah berkurang setengahnya, hamba yakin dengan kekuatan pasukan kita yang tersisa, kita masih dapat mengalahkan mereka. Tapi, hal itu terlalu beresiko. Aku tidak mau mengorbankan keluargaku hanya untuk hal semacam ini. Berani-beraninya dia mengancam putri. Dasar licik. Tapi Tuan, bukankah Tuan Yamashita juga memiliki seorang anak perempuan? Permisi, Ayah. Ya, ada apa? Saya datang membawakan minuman. Silakan. Thank you.
Tuan, saya permisi. Kamu sudah mempermalukan ayah! Keluarga Matsumoto akan takluk kepada keluarga Yamashita.